Pemirsa, Balap Raja Satria Kampuh Poleng Tanpa Tepi Warih Dalam Tarukan merayakan hari ulang tahunnya yang kedua pada tanggal 5 Juli 2022 di Pura Puri Agung Pejeng Gianyar. Di usianya yang kedua ini, Balap Raja mengemban misi untuk meningkatkan rasa persemetonan para gotra sentana dalam tarukan. Suasana penuh keakraban dan kemeriahan mewarnai perayaan hari jadi Balap Raja yang kedua. Ketua Umum Balap Raja Kesatria Kampuh Poleng Tanpa Tepi, para gotra dalam tarukan Inyoman Eka Semara Putra mengatakan, perayaan hari ulang tahun kali ini bersinergi dengan Ketua Pecalang Jagabaya Pasek, Ketua Pecalang Jagabaya Barong Asepak Tangkas Kori Agung, Ketua Pecalang Dukuh Sakti, Ketua Pecalang Pande, dan Ketua Pecalang Dulang Mangap Mahagotra Pasek Sanak Saptaresi. Dijelaskannya jika sinergitas yang dibangun adalah sinergitas terah pasemetonan dengan tujuan untuk mengajekan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur dalam tarukan. Inyoman Eka Semara Putra menambahkan, sebagai pintu gerbang matahari terbit, Balap Raja bangkit untuk menyatukan pasemetonan warih dalam tarukan. Sinergitas yang kami bangun di sini adalah terah pasemetonan. Jadi kami karena kalau melihat dari garis keturunan sesungguhnya kami adalah satu. Jadi kalau satu, kami dari terah dalam tarukan ingin mengajarkan apa yang menjadi warisan leluhur. Semboyan kami di Balap Raja, dari ujung timur Pulau Dewata, sebagai pintu gerbang matahari terbit, Balap Raja bangkit berumahkan kesempatan berdasarkan pada liang asli di dalam. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Guru Wayan Swita Ariana selaku penasehat Balap Raja. Balap Raja hadir untuk menyatukan pasemetonan para gotra sentana dalam tarukan. Ia juga mengimbau agar semua pihak bahu-membahu menjaga keajegan Bali di tengah era globalisasi saat ini. Itu yang saking para gotra sentana dalam tarukan. Yang sami kuastanin Balap Raja Kesatria Kampuh Poleng Tanpa Tepi Majantan sampun wenten tujuan asiki ngrumah ketan kesemetonan sani kaping kali nincapan pesuitran ring idirane sejebak jagat Bali nanging tujuan sani utama boy wenten sios inggian punike memargian sesana ayah-ayah yang bergerak di bidang sosial agama iling ring pesemetonan kita kalau wenten keni bencana alam keni belabar minekadi masyarakat sangat kurang mampu. Ini kesanak umat itu tujuan di tiang nangyang Balap Raja. Bendesa Puragiri Agung dalam tarukan Pejeng, Bambang Nyoman Eka mengapresiasi keberadaan Balap Raja yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Bali, utamanya saat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan di Pura. Pujian juga disampaikan dalam hal aksi kemanusiaan yang sudah dilaksanakan oleh Balap Raja kepada mereka yang membutuhkan. Baik sekali, karena jangan setiap ada kodalan di pura-pura manapun dari lingih hidup petara kawitan, begitu juga lingih hidup petara putra menyebabkan kami Balap Raja berpartisipasi kegiatan di pura-pura. Juga dalam kegiatan itu di bidang sosial, Iki sudah terbukti memberikan bansos kepada orang-orang miskin. Acara diakhiri dengan ramah tamah, acara hiburan dan foto bersama. Balap Raja! Balap Raja! Balap Raja! Balap Raja! Agung Santika.